Untuk mengenang tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan suporter dari Arema FC, Forkopimda Riau menggelar doa bersama di Jalan Gajah Mada Pekanbaru pada Selasa 4 Oktober 2022 malam. Acara tersebut langsung dipimpin oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat serta suporter yang ada di Kota Pekanbaru. Masyarakat yang hadir turut meletakkan bunga sebagai simbol berduka atas tragedi yang terjadi. Kegiatan berlangsung hikmat meskipun kegiatan digelar di bawah rintik hujan. Bintang dan Doni, cakaplah melaporkan.